Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat saya, saudara Bob Lukman. Seterusnya ke semua pimpinan-pimpinan Muslimin Muslimat, orang-orang muda sekalian yang ada pada hari ini, sama-sama kita panjatkan syukur kita dapat berada dalam satu program besar PGU yang kita lihat kehebatannya sampai kecoh apa benda ni. Satu pihak lagi hari ini dia orang buat perarakan motosikal anak-anak muda dia baju warna merah. Kita sapa tadi di Kuala Besu, kita ingat awak kita dah. Oh, kata ramai. Dah ada 200 buah. Berharap untuk sikar. Oh, ni nak sambut aku kot ni. Ramai kat ni. Tengok baju depan satu Malaysia berlaku baju. Ha. Jadi, alhamdulillah. Kita berada pada dalam satu program yang sebenarnya untuk memulakan usaha kita untuk menjadikan Islam kembali bermartabat di dalam negara kita. Bukan sebarangan program. Macam-macam yang telah diaturkan oleh orang-orang yang telah berusaha untuk mengumpulkan kita di Kedah, di Terengganu, di mana saja sekarang. Kita boleh lihat gelombang rakyat yang sudah jemu diperbodohkan oleh orang yang telah diberi kuasa, dan kita tidak mau selama-lamanya diperbodohkan sebagaimana rakyat Syria yang bangkit menentang pemerintahnya sendiri setelah berpuluh-puluh tahun ditipu, ditindas dan akhirnya dizalimi. Maka kita kalau jenis tipu ni, Allah Rabbi, kalau kata tak tipu, orang tu kena tipu. Alhamdulillah, yang paling ketara sekali ialah anak-anak muda. Orang tua pun ada juga. Sebab ada orang tanya kita, tak slogan orang muda geng kita dah orang tua? Orang tua tak geng lah. Dia geng-geng ni orang muda. Takkan orang tua orang panggil geng. Orang tua ni orang hormat, orang ni geng kita. Orang tua jemaah kita juga. Orang muda geng kita. Jadi orang-orang muda ni lah yang menjadi pelapis dan akan menjadi tulang belakang memberi kekuatan kepada jemaah, kepada sekalian mereka yang bercita-cita murni untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi. Kita lihat akan kalutnya pihak yang diberi kuasa sebagai kerajaan Malaysia sekarang. Macam-macam perkara dia buat dalam blok tu, macam-macam buat gambar tu, lah gambar ni lah, macam terdesak lah. Jangan kita rasa takut atau gentar, sebab kemenangan ada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dengan keadaan sekarang ini, maka Allah nampaknya akan memberi kemenangan kepada kita kerana kita bersemangat untuk mempertahankan akan kebenaran. Jangan sekali-kali takut. Habis tekanan yang kita tengok daripada pihak atasan sampai bawah. Orang budak sekolah, cara sekolah. Orang buku sekolah, cara buku sekolah. Orang JKK, cara JKK. Orang pihak mengajar nak kena tukar sekolah. Tak ada masalah sikit. Ramai yang kena tukar, ramai yang kena betak jawatan, ramai yang dipecat. Budak-budak ditarik bantuan. Sekolah pondok, sekolah tapi madrasah pun tak ada bantuan langsung. Belanjawang tak di skepeng. Kita tetap bersama dengan Islam kerana kita orang Islam. Kalau kita orang Islam tapi tidak bersama dengan orang yang nak membenarkan Islam, maka tak jadi Islam kita. Alhamdulillah. Itulah sedikit sebelum daripada kita menyumulakan akan soalan. Saya dimaklumkan ada beberapa soalan yang untuk menjadi info kepada kita nanti dalam meneruskan perjuangan kita. Jangan larilah kalau hujan. Dia tak musdah mudu atas nu.
Neh, bukan masalah sedap atau ni pun basuh bawah ni. Jadi belendekan dia kaki. Jadi kita serah balik kepada Bob. Satu lagi peringatan, neh. Perjuangan kita, kita yakin kita duduk di jalan yang benar. Jangan sekali-kali kita termakan dengan upang, neh. Yang telah diberi, kalau orang beri kita RM100 sebenarnya tak cukup. Bukan cukup, tidak cukup. Kerana RM100 itu adalah wang kita sendiri, harta rakyat. Harta yang ada dalam negara ni, harta kita. Kereta hak Perdana Menteri naik tu, kereta rakyat. Kereta hak Esko naik tu, dia tulis Kerajaan Negeri Terengganu. Hak tu harta orang Terengganu. Nah, sepatutnya dia lalu sampai kat rakyat, dia buka tikar. Eh, tupang lalu dah, pinjam kereta sekejap. Dah, dah lah cermin gelap. Dah tegur orang pula, pinjam kereta orang. Jadi kita sedar, ini adalah hak kita. Maka mereka tak perlu sombong. Kalau duduk tupang, duduk pamer, duduk guna barang rakyat. Dan kita akan bersama dengan ulama untuk mengembalikan hak rakyat kepada rakyat. Takbir.